بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, nikmatul Islam wa nikmatul iman, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mubarak ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatat usaha kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi tempat ini dengan tujuan beribadah dan talabul ilm. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Sahihul Adabil Mufrad, kitab yang menjelaskan tentang adab-adab dan akhlak al-karimah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pada malam hari ini kita memasuki bab yang ke-113. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan bab al-mustasyar mu'taman, orang yang dimintai pendapat adalah seorang yang penuh amanah, yang dapat dipercaya, yang membimbing seseorang kepada kebaikan. Kemudian pada bab yang ke-113 berkata al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughira bin Bardizbah al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babul masyurah, bab bermusyawarah. Al-masyurah atau disebut juga asyura, dan disebut juga al-musyawarah, yaitu
meminta pendapat kepada orang-orang tertentu, berembuk untuk menemukan kata kesepakatan atau untuk menyelesaikan suatu perkara sehingga mendapatkan solusi yang terbaik. Dan bermusyawarah di dalam Islam termasuk di antara amalan yang disyariatkan, yang dianjurkan. Sebab seseorang dia butuh kepada temannya yang lain, dia butuh kepada orang lain untuk semakin menguatkan suatu permasalahan. Sebab terkadang seorang pada saat dia hendak menyelesaikan suatu perkara, suatu problem, maka dia tidak mampu menyelesaikannya sendirian, dia butuh bantuan dari yang lain. Oleh karena itu dibutuhkan teman, dibutuhkan orang-orang yang penuh amanah, yang menjadi sahabatnya, yang ikut membantu menyelesaikan urusan problem apa saja, problem rumah tangga, problem pribadi, dan yang lainnya. Seorang muslim dia menjadi kuat dengan yang lainnya, sebab manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kekurangan. Maka dia menjadi kuat ketika mendapatkan bantuan dari yang lain. Dan seorang ketika dia bermusyawarah, maka dia akan mendapatkan banyak fawaid, banyak sekali faedah yang bisa didapatkan. Di antara dari faedah bermusyawarah, dia akan merasakan ketenangan yang lebih ketika dia minta pendapat kepada seorang, kemudian kepada yang lainnya, dan begitu seterusnya. Dan mereka memberikan pendapat-pendapat mereka, dan mereka berusaha untuk memberikan solusi yang terbaik, dan itu lebih menenangkan. Dan demikian pula termasuk di antara faedah musyawarah akan membuka wawasan dalam berpikir, yang pada asalnya dia hanya mempunyai satu solusi, begitu dia mendengarkan yang lain ternyata banyak jalan, banyak solusi yang mungkin lebih baik dari apa yang difikirkan sebelum bermusyawarah. Walhasil bahwa di dalam syariat Islam musyawarah merupakan sesuatu yang dianjurkan, yang disyariatkan. Dan bermusyawarah itu dianjurkan, disyariatkan dalam perkara-perkara yang sifatnya sama, dalam artian bukan merupakan perkara yang pasti dan jelas. Adapun dalam hal-hal yang jelas, yang dipastikan hukumnya di dalam syariat, maka tidak perlu ada musyawarah. Tidak perlu seorang itu bermusyawarah untuk mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Sebab itu merupakan hal yang wajib bagi dia. Nah, tidak perlu dia mengundang orang lain atau meminta pendapat temannya, gimana kalau saya sholat 4 kali sehari semalam atau 3 kali gimana? Nah, nanti kalau akhlaknya baik baru 5 kali. Nah, tidak diperbolehkan demikian karena permasalahan telah jelas. Nah, gimana kalau kemudian bulan Ramadan dipindah menjadi bulan Syawal untuk berpuasa? Tidak diperbolehkan, permasalahannya jelas. Maka inilah ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang membedakan antara asyura musyawarah dengan demokrasi. Bermusyawarah termasuk di antara kaidah syariat. Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan tentang musyawarah, beliau mengatakan wasyura min qawaidis syariah. Bermusyawarah itu termasuk di antara kaidah syariat. Wa azaimil ahkam, dan termasuk di antara hukum-hukum yang
ditetapkan di dalam Islam. Wala yastashiru ahlul ilm wad-din. Ya, wa man la yastashir ahlul ilm wad-din fa azluhu wajib. Wa hadha mimma la khilaf fihi. Barang siapa yang tidak bermusyawarah dengan para ulama dan orang-orang yang berpandangan baik di dalam agama, maka menyingkirkan orang seperti ini wajib. Dan kata beliau, ini termasuk di antara perkara yang tidak ada perselisihan di dalamnya. Maka musyawarah termasuk di antara bahagian syariah. Berbeda halnya dengan demokrasi. Demokrasi bukan dari Islam. Sebab ada sebagian mereka memaksakan ingin menjadikan demokrasi adalah musyawarah. Sebagian mereka mengatakan ad-demokratiyah minasyura. Ya. Dan ini memberi nama bukan pada nama sebenarnya. Sebagian menamakan demokrasi dengan istilah majelis syura. Majelis syura maksudnya bermusyawarah. Itu bukan musyawarah. Nah, sebab mereka orang-orang yang mengamalkan amalan demokrasi ini sampai dalam perkara-perkara yang sudah jelas di dalam syariat pun masih diperbincangkan. Nah, mereka hendak memutuskan tentang permasalahan seorang wanita yang berhijab misalnya. Apakah diperbolehkan wanita pada saat dia keluar di jalan menutup wajahnya memakai cadar? Di sebagian negara-negara barat yang mereka menganut paham demokrasi membicarakan permasalahan ini. Sebagian bahkan sudah menetapkan undang-undang wanita tidak boleh memakai cadar. Nah, dan bahkan di sebagian negeri-negeri Islam yang mayoritas kaum muslimin masih membicarakan suatu hal yang sifatnya perkara yang telah jelas di dalam Islam tentang masalah kepemimpinan seorang wanita, hal yang jelas nas yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuflihu qaumun wallau amrahum imra'ah, tidak akan beruntung satu kaum ketika mereka mengangkat seorang wanita sebagai pimpinan mereka. Hadis jelas dalam hal ini. Dan para ulama ketika mereka menyebutkan syarat-syarat wilayah, syarat-syarat kepemimpinan, mereka menyebutkan termasuk di antara syaratnya adalah dia laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Kaum laki itu pemimpin kaum wanita. Lalu kemudian orang-orang yang menganut kaum demokrasi ingin menyingkirkan syarat ini. Lalu menjadikan suara rakyat sebagai suara yang utama. Suara terbanyak sebagai kebenaran. Dan ini sangat bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim. Jadi jangan sampai kemudian kita tertipu dengan slogan sebagian mereka yang menyamakan bahwa demokrasi termasuk musyawarah. La yastawiyani masalah, tidak sama antara keduanya. Asy-syura termasuk di antara kaidah syariat, sedangkan demokrasi termasuk di antara ya kebiasaan kaum jahiliyah dalam berhukum dari orang-orang kafir. Lalu kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan riwayat an Amr ibn Dinar qala, dari Amr ibn Dinar rahimahullah taala beliau berkata, qara'a ibn Abbas, Ibnu Abbas membaca, wa syawirhum fi ba'dil amri, wasyawirhum fi ba'dil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam sebahagian perkara. Dalam bacaan yang masyhur, dan itu yang kita ketahui yang dinukilkan pada kita dari bacaan yang mutawatir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 159 tersebut, disebutkan dengan lafaz wasyawirhum fil amri tanpa ada tambahan ba'd, wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam
memutuskan satu perkara. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau telah bertekad, maka bertawakallah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika disebutkan dalam riwayat ini bahwa Ibnu Abbas ketika membaca wasyawirhum, ada tambahan fi ba'dhi, ada tambahan ba'dhi, sebahagian. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah ini bacaan tersendiri yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau itu tafsir? Bukan bacaan, tapi itu penafsiran dari Ibnu Abbas. Dan yang zahir wallahu ta'ala a'lam, bahwa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini adalah penafsiran dan bukan bacaan lain dari cara membaca Al-Quran Karim. Memang terkadang kita mendapati perbedaan bacaan dari qiraah-qiraah yang sampai kepada kita. Nah, dan itu dinukilkan secara sanad yang bersambung sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang ini masih para ulama melihara sanad Al-Qur'an Karim. Dan itu diriwayatkan secara mutawatir dari qiraah sab'ah, atau disebut juga dengan qiraah asyarah. Riwayat-riwayat yang mutawatir. Namun yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam riwayat ini, yang zahir ini bukan bacaan khusus, bacaan tersendiri. Namun ini penafsiran. Yani Ibnu Abbas menafsirkan bahwa yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa ta'ala wasyawirhum fil amri, maknanya adalah wasyawirhum fi ba'dil amri, bermusyawarah dengan mereka dalam sebagian urusan. Sebab Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma hendak menjelaskan ayat ini bahwa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bermusyawarah dengan yang lainnya itu dalam perkara-perkara yang masih samar. Tidak semua perkara harus dimusyawarahkan sampai dalam urusan-urusan yang sifatnya qat'i, dipastikan kebenarannya. Tidak perlu bermusyawarah. Nah, seorang wanita ingin berhijab, ingin menutup auratnya, tidak perlu musyawarah. Yang ada adalah nasihat, yang ada adalah bimbingan. Adapun bermusyawarah gimana pakai atau enggak, ya ini tidak diperbolehkan. Sebab nas dari Al-Qur'anul Karim, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan jelas menunjukkan kewajiban seorang wanita menutup aurat. Nah, ada misalnya bermusyawarah, ya dia ingin bermusyawarah gimana? Dia kerja di bank, dan sebagaimana kita tahu bahwa seluruh yang namanya bank, bahkan yang disebut dengan bank Islam, tidak terlepas dari praktek-praktek riba. Nah, lalu kemudian ada seorang pegawai, dia sudah mengetahui hukumnya. Mungkin dia sudah pernah mengikuti kajian, nah, dan mengetahui hukum bahwa tidak diperbolehkan seorang bekerja di tempat yang riba. Apakah butuh bagi dia untuk musyawarah? Ya, gimana? Saya bermusyawarah, keluar atau tidak? Maka ini adalah perkara yang jelas. Man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Jalla wa'ala menggantikan baginya yang lebih baik. Yang lebih baik dalam artian berkah. Lebih berkah dan lebih mendekatkan diri seorang hamba kepada Rabbnya. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan wasyawirum fi ba'di, untuk menjelaskan bahwa yang dianjurkan untuk bermusyawarah adalah dalam urusan-urusan yang tersamarkan, dalam artian butuh penyelesaian, butuh bimbingan untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Anil Hasani qala, dari Al-Hasan, yang dimaksud adalah Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, salah seorang di antara
kalangan tabi'in yang saleh dan termasuk di antara imam, di antara imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Hasan Al-Basri. Qala, beliau berkata rahimahullah ta'ala, wallahi, demi Allah, mastasyara qawmun qattu, tidaklah satu kaum itu bermusyawarah illa hudu li afdali ma bihadratihim, melainkan mereka akan dibimbing, tentu yang membimbing mereka adalah Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan mereka akan dibimbing kepada yang paling utama, yang paling afdal dari pendapat yang ada di antara mereka. Tsumma tala, kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala membaca firman Allah, wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka, mereka musyawarahkan di antara mereka. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang keutamaan bermusyawarah, bahwa tidaklah mereka bermusyawarah dalam satu urusan melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan membimbing mereka untuk mencari solusi yang terbaik dari apa yang mereka bicarakan. Dan perkataan Al-Hasan Al-Basri demikian pula mirip ucapan beliau seperti yang diucapkan oleh Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Abil Khattab Al-Basri rahimahullah ta'ala. Qatadah rahimahullah ta'ala mengatakan, ma tashawara qawmun yabtaguna wajah Allah illa hudu li arshadi amrihi, tidaklah bermusyawarah satu kaum yang mereka ketika bermusyawarah mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan keridhaan dari Allah jalla wa'ala, melainkan mereka akan dibimbing oleh Allah kepada perkara yang terbaik dari apa yang mereka putuskan. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, musyawarah ini senantiasa dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para sahabat yang lainnya, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan yang lainnya dari kalangan para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajak sebagian para sahabat bermusyawarah dalam sebagian urusan, seperti pada saat hendak menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang hendak menyerang kota Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat bermusyawarah sampai kemudian mereka pun menemukan kata kesepakatan untuk menggali parit Khandaq. Oleh karena itu perang tersebut dikenal dengan perang Khandaq, juga disebut dengan perang Ahzab, disebabkan karena sekian banyak kelompok-kelompok kafir, ya, dan ditambah lagi dengan sebagian kabilah Yahudi yang membatalkan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar terbaik dengan pendapat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu pada saat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajak musyawarah Ali bin Abi Talib, Usama bin Zaid dalam menyikapi perkara fitnah yang terjadi yang menimpa Aisyah radhiyallahu taala anha, yang dikenal dengan istilah hadithul ifk, berita fitnah yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha, ya, di mana beliau dituduh telah melakukan perbuatan zina dengan salah seorang sahabat. Orang-orang munafikin menyebarkan hal ini. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala belum menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan tentang kedudukan beliau dari Aisyah. Apakah Aisyah ini benar melakukan hal tersebut atau tidak, dan itu cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian lama Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu firman Allah subhanahu wa ta'ala, namun belum juga diturunkan. Sehingga beliau pun bermusyawarah dengan sebagian para sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Usama bin Zaid. Nah,
Berbeda halnya kalau itu adalah merupakan perkara yang jelas wahyu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada musyawarah dalam hal ini. Tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka apa yang diwajibkan oleh Allah, apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Abu Bakar Siddiq. Beliau mengajak musyawarah sebagian para sahabat, di antaranya Umar bin Khattab, ketika menyikapi sebagian mereka yang enggan membayar zakat dalam keadaan mereka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, mereka rutin membayar zakat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, sebagian mereka murtad dan menjadi pengikutnya Nabi palsu Musailim al-Kadzdzab, sebagian lagi enggan membayar zakat. Tidak membayar zakat. Maka Abu Bakar Siddiq mengajak Umar bin Khattab bermusyawarah. Terjadi perbedaan pendapat pada saat itu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada pendapat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk memerangi mereka. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, "La uqatilanna man farraqa baina shalati waz zakah." Saya akan perangi orang-orang yang membedakan antara salat dan zakat. Antara salat dan zakat. Pada waktu itu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berhujjah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah 'azza wa jalla illa bi haqqi al-Islam wa hisabuhum 'ala Allah 'azza wa jalla." Nah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mengucapkannya, maka terpelihara darah dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam, dan penghisabannya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pendapat Umar bin Khattab, beliau menyebutkan hadis ini. Maka dibantah oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, kata beliau, zakat termasuk di antara hakul Islam. Zakat termasuk di antara hakul Islam. Demi Allah, kalaulah mereka dahulu membayar zakat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mereka enggan untuk membayarnya sekarang ini, laqatalsum ala manha. Saya akan perangi mereka. Disebabkan karena mereka enggan untuk membayar zakat. Namun setelah itu, kata Umar radhiyallahu taala anhu, maka Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadaku untuk menerima pendapat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan aku pun mengetahui bahwa pendapat beliau lah yang benar. Maka beliau bermusyawarah. Demikian pula pada zaman khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Umar bin Khattab, beliau telah memilih orang-orang tertentu untuk selalu diajak bermusyawarah dalam urusan-urusan ya, pemerintahan, menyelesaikan berbagai macam urusan negara. Di antara mereka adalah Syuyukh Al-Badri. Mereka orang-orang tua dari kalangan para sahabat yang pernah mengikuti perang Badar, para sahabat senior, diajak bermusyawarah. Dan di antara yang diajak bermusyawarah Umar radhiyallahu ta'ala pada saat itu adalah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Oleh karena itu, pada saat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sering memanggil Ibn Abbas untuk dimintai pendapat, sebagian orang-orang yang mereka ini adalah orang yang ikut serta dalam peristiwa perang Badar, mereka mengatakan, kenapa kok anak muda ini dimasukkan? Kalau anak muda seperti ini banyak, anak-anak kami juga banyak yang seusia dengannya, kenapa dimasukkan oleh Umar? Pengingkaran. Namun Umar radhiyallahu ta'ala, karena beliau melihat bahwa Ibn Abbas ini seorang alim, seorang ahli tafsir, seorang yang faqih, yang mengerti tentang agama, maka suatu ketika Umar bin Khattab memanggil Syuyukh Badar ini bersama dengan Ibn Abbas, dikumpulkan mereka untuk membuktikan bahwa Ibn Abbas adalah seorang yang pantas untuk duduk bersama dengan mereka menyelesaikan berbagai permasalahan. Pada saat mereka berkumpul, maka Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan pada mereka, apa pendapat kalian, apa yang kalian pahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
dan seterusnya. Maka mereka pun ada yang menjelaskan ayat ini mengatakan bahwa apabila telah datang pertolongan dan Allah Subhanahu wa taala beri kemenangan, maka kita diperintahkan untuk bertasbih, bertahmid, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjelaskan secara zahir dari ayat tersebut. Sebagian lagi diam, tidak bisa menjelaskan. Setelah mereka menjelaskan, lalu kemudian Umar mengatakan pada Ibn Abbas, apa pendapatmu tentang ayat ini? Kata Ibn Abbas, ayat ini menjelaskan tentang akan tibanya ajal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ajal Rasulullah semakin dekat. Ya, oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan bertasbih, bertahmid, beristighfar ketika Allah telah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dan manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Maka itu berarti menunjukkan bahwa Nabi SAW telah menyampaikan risalah, telah menyempurnakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab, saya tidak memahami ayat ini melainkan seperti yang kamu paham. Maka dari situlah mereka memahami bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah seorang faqih. Yang syahid dari hadis ini bahwa Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu beliau senantiasa mengajak musyawarah. Walhasil bahwa urusan bermusyawarah ini adalah hal yang sangat terpuji di dalam Islam. Kita sering menghadapi berbagai macam problem, problematika rumah tangga, pribadi, problematika yang terjadi di tengah masyarakat kita butuh untuk dipecahkan. Ya, oleh karena itu dibutuhkan adanya musyawarah. Dan hendaknya mereka yang diajak bermusyawarah orang-orang yang memiliki pandangan yang luas dari sisi agama. Nah, hendaknya yang dijadikan sebagai orang yang ikut dalam musyawarah adalah orang yang memiliki pemahaman agama yang baik. Jangan diajak bermusyawarah ahlul bid'ah, ya, atau mengajak musyawarah orang yang fasik. Justru akan menjerumuskan pada keburukan. Nah, orang memiliki pemahaman agama yang baik dan punya pandangan yang bijak dalam menyelesaikan urusan-urusan tersebut. Dari kalangan para ukala, hukama, orang-orang yang hakim, yang bijaksana dalam menyelesaikan satu urusan. Nah, kemudian bab yang berikutnya berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babu ismi man asyara ala akhihi bighairi rushdin. Bab dosanya orang yang memberikan pendapat kepada saudaranya tanpa memberi bimbingan yang baik. Bighairi rushdin. Pada hakikatnya bab ini masih berhubungan dengan bab-bab sebelumnya. Jadi di sini ada tiga bab di mana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan tiga bab ini dengan pembahasan yang serupa. Pertama menjelaskan tentang Al-Mustasyaru Mu'taman, bahwa hendaknya yang dijadikan sebagai tempat untuk meminta pendapat adalah seorang yang penuh amanah. Kemudian yang kedua dijelaskan tentang bab pentingnya bermusyawarah, meminta pendapat kepada yang lain untuk mengambil satu keputusan. Kemudian yang ketiga, di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala juga masih menjelaskan tentang ya pentingnya musyawarah dan orang yang dijadikan sebagai tempat untuk meminta pendapat adalah orang yang rasyid. Orang yang rasyid dalam artian dia ketika dimintai pendapat penuh amanah, mu'tamad. Ya. Sehingga orang tersebut senantiasa memberikan takhlis, ya, pemikirannya yang terbaik yang dia ketahui. Nah, sebab kalau tidak, ketika kita bertemu dengan seorang yang kita menjadikannya sebagai mustasyar, namun dia tidak punya amanah, sehingga ketika dia dimintai pendapat, maka dia tidak bertujuan untuk memberikan solusi terbaik. Dia punya tujuan untuk mencelakakan temannya ini. Dan ini yang sangat berbahaya. Ya.
Maka ini yang disebutkan oleh beliau bab dosanya orang yang memberi pendapatnya, ya, dia mengeluarkan pendapatnya, asyara, atau memberikan isyarat, nah, mengeluarkan pendapatnya kepada saudaranya bi ghairi rusydin, tanpa bimbingan yang benar. Dan memberi pendapat kepada orang lain tanpa bimbingan yang benar, para ulama menyebutkan dalam hal ini ada dua keadaan. Kenapa orang tersebut ketika dimintai pendapat, maka orang ini memberikan bimbingan tapi kepada keburukan, bukan kepada yang terbaik. Ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, orang tersebut ghasy, orang yang menipu. Dia sengaja menipu saudaranya. Dia sengaja ingin membinasakan saudaranya, mencelakakan saudaranya. Dan ini sangat berbahaya, ma'asyir ikhwar rahimakumullah. Khadi', penipu, ya, dijadikan sebagai tempat untuk dimintai pendapat, sangat berbahaya. Kita menyerahkan amanah kepadanya, kita percaya kepadanya, lalu kemudian dia mencelakakan kita. Dan ini merupakan salah satu tanda kemunafikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayatul munafiqi thalath. Tanda orang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Apabila dia berbicara, maka menjadi syiar ketika dia berbicara dusta. Suka berdusta. Apabila dia berjanji, sudah menjadi kebiasaannya tidak menepati janjinya, mengingkari janji. Dan yang ketiga, apabila dia diberikan amanah, maka dia berkhianat. Ya, termasuk diantaranya adalah seorang yang dimintai pendapat, minta solusi yang terbaik. Lalu dia mengetahui bahwa kalau dia memberikan solusi yang seperti ini akan mencelakakan orang tersebut. Dia tahu bahwa dia akan mencelakakan orang itu, dan dia sengaja melakukannya. Maka orang yang seperti ini ghasy, orang yang menipu saudaranya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ghasyana falaysa minna, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami, yakni menipu kaum muslimin, maka bukan dari golongan kami. Menunjukkan bahwa al-ghisy, tindakan penipuan, termasuk di antara dosa besar. Dan penipuan ini bisa terjadi dalam urusan agama atau dalam urusan dunia. Dalam urusan agama atau dalam urusan dunia. Dalam urusan agama misalnya, ada seorang, dia datang kepada saudaranya, kepada temannya. Dia dalam keadaan bingung, dia ingin mendapatkan pencerahan, hatinya terasa kaku, keras. Dia membutuhkan nasihat, maka dia berusaha untuk mencari tempat atau halaqah-halaqah pengajian. Nah, lalu dia datang kepada saudaranya. Nah, lalu kemudian dia meminta pendapat kepada saudaranya tersebut. Ya, rupa-rupanya orang ini yang dimintai pendapat ini hanya bermuka manis di hadapannya. Dia sebenarnya benci kepada temannya ini. Nah, lalu kemudian ketika dia dimintai pendapat, maka diarahkan kepada bid'ah, diarahkan kepada yang buruk. Ya, saya ingin mendapatkan pencerahan gimana? Oh, gampang. Kamu datang aja ke kuburannya Sunan Ampel. Padahal dia tahu bahwa itu syirik. Ya. Dia tahu bahwa yang demikian tidak memberikan manfaat, tapi dia sengaja. Nah, dan ini fitnah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ya. Kalau dia mengatakan itu karena kejahilannya, ya, karena kebodohannya, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa yang lain. Dia mengisyaratkan atau dia
memberikan solusi kepada seorang dengan kejahilannya, tanpa ilmu. Dan ini termasuk diantara bentuk at-taqawwulu 'ala Allah bil 'ilm, mengada-ada atas Allah Subhanahu wa taala terhadap agama Allah tanpa disertai dengan ilmu. Dan ini termasuk diantara besar-besar. Kalau dia mengetahui bahwa itu salah namun dia sengaja, berarti dia ghasy. Dia menipu saudaranya dan dia sengaja ingin mencelakakan saudaranya. Atau dalam urusan dunia misalnya, dalam urusan dunia. Nah, misalnya ada seorang datang ingin membeli sesuatu, maka si penjual ini ya sengaja ingin memberikan pilihan yang buruk kepada temannya tersebut. Maka dia mengatakan, oh ini kalau untuk kamu yang cocoknya ini misalnya. Padahal dia tahu itu adalah yang paling rendah atau ada cacatnya atau yang semisalnya. Sengaja dia berikan. Dan ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah termasuk di antara bentuk ghisy. Dan banyak sekali pada akhirnya praktek-praktek yang seperti ini di tengah-tengah manusia. Bahkan tidak jarang kaum muslimin. Nah, diarahkan kepada yang buruk. Diarahkan kepada sesuatu yang justru membinasakan mereka. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, ya, memberi solusi atau memberi pendapat tanpa rusy, tanpa petunjuk, tanpa bimbingan, disebabkan karena kejahilannya. Disebabkan karena kejahilan. Dalam artian, dia ingin membantu saudaranya. Saudaranya datang, lalu kemudian dia mengeluhkan sesuatu. Maka dia ingin memberikan solusi kepada saudaranya. Tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya apa? Kekurangannya dia tidak punya ilmu. Ya. Namun dia ingin memberikan solusi. Akhirnya dia terpaksa melakukan sesuatu tanpa didasari dengan ilmu. Dan ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah juga merupakan tindakan kejahatan. Sebab dengan perbuatannya tersebut dia menyesatkan. Dia menyesatkan orang lain dan dia sendiri tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada seorang datang, dia meminta pendapat tentang sesuatu, maka dia ingin memberikan solusi, tapi dia tidak punya ilmu sama sekali. Akhirnya dia menjawab sesuai dengan perasaannya. Aduh, kalau menurut saya sih begini saja. Ya. Kalau menurut perasaan saya begini dan seterusnya. Nah, tanpa ilmu. Jahil. Dia ingin memberikan kebaikan pada saudaranya, tapi dia tidak mampu. Seandainya dia diam, itu jauh lebih baik. Ya. Seandainya dia mengatakan, la adri, saya tidak tahu, itu lebih baik. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, man akhfa'at la adri, usibat maqatiluhu. Barang siapa yang suka menghindari kata-kata, saya tidak tahu, maka dia akan ditimpa sesuatu yang akan membunuhnya, mencelakakan dia. Seakan-akan semua permasalahan bisa dijawab. Seakan-akan semua permasalahan dia mampu untuk memberikan solusinya, padahal dia sendiri jahil. Nah, ini yang sangat berbahaya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu 'ala ummati al-a'immat al-mudilli." Dalam riwayat Tirmidzi, sesungguhnya termasuk di antara yang paling aku khawatirkan terhadap umatku ini adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin di sini mencakup penguasa. Dia merasa punya ilmu, maka dia memberikan solusi yang justru mengarah kepada keburukan. Ya, seperti misalnya penguasanya bingung ini gimana cara mengecilkan tersebarnya perzinaan. Nah, semakin banyak perbuatan zina di sana sini, bahkan ya di rumah-rumah, di jalan-jalan, para wanita-wanita pelacur semakin menyebar. Maka dia pun ingin memberikan solusi. Solusinya apa? Yaitu dengan cara mengumpulkan mereka di satu tempat.
tempat prostitusi. Sehingga yang pengen jajan dia ke tempat itu, tidak menyebar ke tempat-tempat yang lain. Nah, bukannya malah ditutup, bukannya malah dibelantas, diberikan solusi. Jadi akhirnya legal. Nah, menjadi sesuatu yang diresmikan, dibiarkan begitu saja. Ini sangat berbahaya. Atau mencakup al-a'imma, termasuk di antara imam adalah seorang alim atau yang berpura-pura jadi alim, atau seorang bodoh yang sok alim. Dia bodoh tidak punya ilmu tapi merasa punya ilmu. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadallu wa adallu. Fasu'ilu bighairi ilm, fasu'ilu fa'afta bighairi ilm, fadallu wa adallu. Mereka ditanya lalu kemudian mereka berfatwa tanpa disertai dengan ilmu, maka mereka sesat dan mereka menyesatkan yang lainnya. Jadi dosa yang akan dia dapatkan berlipat ganda. Dia sendiri sudah tersesat dan dia menyesatkan orang lain. Berapa banyak harus dia tanggung dosanya? Satu orang disesatkan, dia menanggung dosanya. Waliyadzubillah. Maka ini termasuk diantara bentuk jur'ah, kelancangan di dalam menjawab sesuatu tanpa disertai dengan ilmu. Kalau dia mengatakan saya tidak tahu, karena memang dia tidak punya ilmu tentangnya, itu lebih aman dan lebih baik. Tapi kalau dia memaksakan diri. Nah, Al-Syeikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, salah seorang di antara ulama Al-Madinah, beliau menyebutkan pada salah satu pelajarannya bahwa pernah beliau bertemu dengan seseorang. Orang ini haliqul lihyah, ya, jenggotnya bersih, haliq. Yani jenggotnya setiap tumbuh dicukur-cukur-cukur habis. Nah, ya, dan ditambah lagi kepalanya juga bersih. Ya. Jadi rupanya dia aslah. Apa itu? Tidak tumbuh rambut di bagian kepalanya. Namanya apa itu? Ini botak alami. Dalam artian bukan botak yang tumbuh rambut kemudian dicukur, enggak. Ini asalnya botak. Nah, aslah namanya. Lalu kemudian orang ini menceritakan kepada Syekh Abdul Razak bahwa ketika dia melakukan umrah, setelah dia melakukan tawaf, setelah tawaf kemudian dia melakukan sa'i. Setelah melakukan sa'i, apa yang dianjurkan baginya? Tahallul. Tahallul itu dengan cara apa? Mencukur kepala, rambut. Tapi dia enggak punya rambut. Nah, pada saat itu dia bingung. Dia ingin mencari solusi, cari orang untuk bisa dimintai pendapat. Dia melihat ada orang yang berjenggot. Nah, dia melihat kalau namanya orang berjenggot, ya Allah orangnya. Istilahnya mereka mutawwi. Ya, orangnya baik, biasanya ngerti ilmu. Maka dia pun datang, mendatangi orang tersebut. Maka dia mengatakan, ini sekarang saya sudah selesai sa'i, safa marwah. Sekarang tinggal tahallul, tapi saya enggak punya rambut. Apa yang harus saya lakukan? Maka orang yang mengatakan, cukur kumismu. Akhirnya orang ini pun mencukur kumisnya. Jadi jenggotnya bersih, kumisnya bersih, apalagi kepalanya. Nah, ya, kata Syekh Abdul Razak, ya, ketika beliau mengajar, menjelaskan cerita ini, kata beliau, yakni ketika beliau menjelaskan ini, itu yang hadirin sebagian mereka tertawa seperti tertawanya antum sekarang ini. Nah, kata Syekh, cerita ini ketika ana ceritakan kepada antum membuat antum tertawa. Subhanallah, kata beliau. Padahal cerita ini saya pernah menyebutkannya kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Ketika saya menceritakan kejadian ini kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz, menangis beliau. Nangis. Kenapa? Beliau merasa luar biasa lancangnya ini orang. Terlalu berani mengeluarkan fatwa.
tanpa ilmu. Tidak ada satupun di kalangan para ulama, baik kitab fikih yang kecil sampai kitab fikih yang besar, menjelaskan tentang hal ini. Bahwa kalau seorang itu tidak punya rambut, maka cukur kumisnya. Sama sekali enggak ada. Orang ini luar biasa, terlalu lancang untuk memberi solusi kepada seorang. Ya, kalau sudah enggak punya rambut, ya sudah selesai. Iya kan? Ya, seorang tidak punya jari telunjuk, mau dipaksakan untuk bertelunjuk ketika tasyahud? Enggak bisa. Seorang enggak punya tangan, mau dipaksakan bersedekap ketika sholat? Enggak bisa dong. Nah, gugur kewajiban bagi dia, selesai masalah. Tapi luar biasa ini orang menampakkan diri seperti seorang yang multazim, pakai jenggot, masya Allah. Tapi ternyata dia orang yang jahil, berfatwa tanpa disertai dengan ilmu. Sampai nangis Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ya, lihat perancangan yang seperti ini. Ini termasuk di antara bentuk memberikan solusi kepada saudaranya tanpa rusyd, tanpa dalil, tanpa bentuk apa, tanpa hidayah. Nah, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man taqawwala alayya ma lam aqul falyatawwa' maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mengada-ada, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sesuatu yang aku tidak mengatakannya, aku tidak pernah memberitakannya, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Nah, adapun hadis Abu Hurairah ini adalah hadis yang sahih, bahkan ini hadis mutawatir, diriwayatkan dari banyak para sahabat sampai ratusan para sahabat meriwayatkan hadis yang semakna dengan hadis Abu Hurairah ini tentang larangan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam kitab Al-Adabul Mufrad itu sebenarnya ada tambahan, namun di sini tidak disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Tambahannya di dalam kitab Al-Adabul Mufrad bahwa disebutkan dalam tambahan tersebut, wa man istasyarahu akhuhu. Ya, ada tambahan. Jadi, ada tambahannya, ya. Hah? Ada tambahan insyaallah. Ya. Wa man istasyarahu akhuhu al-muslim. Wa man istasyarahu akhuhu al-muslim fa asyara alayhi bi ghairi rusyd. Dan barang siapa yang saudaranya meminta pendapat kepadanya, lalu dia memberikan solusi kepada saudaranya tersebut tanpa petunjuk, tanpa bimbingan yang benar, faqad khanah, maka sungguh dia telah mengkhianati saudaranya tersebut. Wa man uftiya futiya bi ghairi sabt. Dan barang siapa yang mengeluarkan fatwa tanpa dalil, fa ismuhu 'ala man afta, maka dosanya adalah orang yang mengeluarkan fatwa untuknya itu. Namun tambahan ini adalah tambahan yang dhaif, tambahan yang lemah. Oleh karena itu Syekh Al-Albani tidak menyebutkan dalam Sahih Al-Adabil Mufrad. Beliau sebutkan dalam dhaif. Sebab tambahan tersebut adalah tambahan yang lemah. Namun maknanya sahih. Dalam artian kita tidak berhujjah dengan hadis yang lemah ini, namun memberikan solusi kepada saudara tanpa bimbingan, tanpa dalil, ini adalah pengkhianatan, ya, berdasarkan hadis-hadis yang lain yang telah kita sebutkan, termasuk di antara tanda-tanda kemunafikan adalah seorang yang diberi amanah lalu kemudian dia berkhianat kepada saudaranya tersebut. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada kita sekalian. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.